Masya Allah. Inilah dia adab-adab Islam bila kita nak berkunjung kat rumah orang untuk silaturahmi. Jom kita ikut. Dengar baik-baik. Yang pertama, minta kebenaran maksimum 3 kali. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa batas meminta izin untuk berkunjung adalah 3 kali. Kedua, mengucap salam. Kadang-kadang kerana terlalu rapat dengan saudara mara atau sahabat handai, kita lalai untuk mengucap salam. Nabi SAW mengajarkan bahawa apabila menziarahi seseorang, hendaklah memberi salam dan meminta izin untuk masuk. Eh, ada Ani? Bila masuk Ani? Oh, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, cepat masuk. Ketiga, ketuk pintu dengan sopan. Adab satu pintu ialah mengetuk pintu dengan sopan supaya pemilik rumah tidak merasa terganggu. Maka, Waalaikumsalam. Adalah berupa silalah masuk Adina seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pada zaman Rasulullah SAW mengetuk pintu dengan kuku kami. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad bab pengetuk pintu. 4. Tidak mengintip. Kita mungkin sering mengintip ke dalam rumah untuk melihat sama ada seseorang berada di rumah. Sesungguh pun Rasulullah mengecam sekeras-kerasnya perbuatan ini dan memberi ancaman kepada orang yang mengintip. 5. Beri perhatian kepada tarikh akhir lawatan. Kadang-kadang, kita suka kehilangan masa apabila berkunjung ke rumah saudara mara atau kawan-kawan. 6. Digalakkan membawa hadiah untuk tuan rumah. Memberi hadiah kepada orang lain sangat digalakkan bagi orang Islam. Apabila berkunjung, sebaiknya bawa hadiah untuk tuan rumah. Rasulullah SAW bersabda, kamu harus saling memberi hadiah. Kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Macam tu je lah. Itu penjelasan adab berziarah menurut hukum syarak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa follow untuk tahukan seterusnya.